Bismillahirrahmanirrahim. Mata kering adalah keadaan di mana kekurangan air mata untuk melembapkan mata kita. Air mata adalah penting untuk memastikan mata kita sihat. Di samping itu, boleh mendapat penglihatan yang jelas. Apa lagi fungsi-fungsi air mata terhadap mata kita? Ia juga boleh mengurangkan jangkitan pada mata jika terdapat jangkitan seperti bakteria dan juga virus. Mesti anda semua nak tahu apakah penyebab mata kering. Faktor pertama adalah faktor usia, di mana kita tahu pesakit-pesakit yang berumur lebih daripada 60 tahun selalu mengadu pada doktor mata bahawa mata mereka merasa tidak selesa dan kering. Selain daripada itu, perubahan hormon terutamanya pada wanita yang menopause, di mana air mata yang dihasilkan adalah kurang berkualiti. Yang ketiga adalah faktor persekitaran, di mana kebanyakan daripada anda semua selalunya bekerja di dalam bilik yang berhawa dingin, di mana bila keadaan yang berhawa dingin atau berekon, terlalu cepat air mata kita tu boleh meruap. Faktor yang seterusnya adalah faktor penggunaan gadget atau peranti, di mana kita tahu pada zaman sekarang kebanyakan kita banyak menggunakan gadget. Apabila kita terlalu fokus pada gadget, ini menyebabkan mata kita kurang berkelip. Anda tahu tak dalam 1 minit berapa kali kita berkelip? Selalunya kita berkelip di antara 15 hingga 20 kali seminit. Tetapi jika terlalu fokus, kita akan kurang berkelip. Contohnya, kita akan berkelip di antara 5 hingga 6 kali sahaja. Jadi apa yang akan berlaku bila kurang berkelip? Permukaan mata akan cepat kering. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengambilan ubat-ubatan, di mana ada di antara kita mengambil ubat seperti antihistamin, antidepresan, pernah mengalami kemoterapi, radioterapi. Ini juga boleh menyumbang kepada faktor mata kering. Selain daripada itu, pesakit seperti diabetes, rheumatoid arthritis, sindrom seperti Sjogren syndrome juga boleh menyumbang kepada faktor-faktor mata kering. Yang terakhir adalah merokok. Okey, apakah simptom-simptom mata kering yang boleh berlaku? Pertama, rasa mata tidak selesa, mata rasa berpasir, merah, dan kita bila rasa kering, kita suka kerap menggosok-gosok mata, rasa gatal, dan kita rasa terlalu sensitif pada cahaya. Ada juga yang mengadu mata mereka berair, tetapi air mata yang dihasilkan itu adalah kurang berkualiti. Mata kita cepat letih. Bila berlakunya keadaan begini, kita juga akan merasa kabur penglihatan. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita mencegah dan merawatnya? Amalkan visual hygiene, di mana peraturan 20-20-20. Pertama, jika kita melakukan kerja dalam masa 20 minit, anda berhenti dan lihat objek yang jauh sejauh 20 kaki selama 20 saat. Ataupun jika tempat kerja anda berdekatan dengan jendela, anda boleh melihat di luar jendela. Selain daripada itu, lakukanlah senaman mata yang ringkas, di mana anda boleh melakukan kelipan mata beberapa kali kerana kita dapat menyebarkan air mata yang terdapat dalam mata kita. Seterusnya, kawallah cahaya pada skrin atau gadget supaya jangan terlalu terang. Amalkan penjagaan kelopak mata ataupun kita panggil lid hygiene, di mana kotoran pada kelopak mata mengurangkan ataupun melambatkan pengeluaran air mata pada kelenjar-kelenjar yang terdapat pada kelopak mata. Selain itu, lakukan tuam panas dan juga kita boleh lakukan urutan daripada atas ke bawah untuk memudahkan pengaliran lapisan minyak yang terdapat pada kelopak mata kita. Dan jika kita ada bajet yang lebih, mungkin kita boleh beli humidifier untuk melembapkan keadaan persekitaran dan amalkan gaya hidup yang sihat. Contohnya, amalkan diet yang tinggi kandungan omega-3 banyak terdapat dalam minyak ikan. Berjumpalah dengan doktor anda jika simptom-simptom tadi masih berlaku. Doktor akan memberi anda rawatan ubat titis mata, contohnya pelembap mata ataupun kita panggil air mata palsu, artificial tears. Saya sarankanlah kepada anda yang merokok, silalah berhenti merokok kerana itu adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada mata kering. Sayangilah mata anda kerana ini adalah satu nikmat Allah yang amat bernilai.